bertempat di aula kantor Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrembang Tingkat Kecamatan dengan tema Penetapan Infrastruktur, Wilayah, dan Layanan Publik. Kutemukan ketulusan tahun 2024 dengan tema Penetapan Infrastruktur, Wilayah, dan Layanan Publik. Acara dihadiri para kepala desa beserta para unsur pemangku kepentingan desa sekecamatan Labuan. Kepada seluruh Bapak Camat Labuan, yang terhormat Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, yang terhormat Bapak Anggota DPRD Perwakilan Dapil 5 Kabupaten Pandeglang, yang terhormat Kepala Bapeda atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Kap UPT Puskesmas Kecamatan Labuan, yang terhormat Ibu Polri Kecamatan Labuan, yang terhormat Bapak Kapolsek Kecamatan Labuan. Selasa 14 Februari 2023. Mengawali acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Bapak Ustaz. Sebesar 827 juta. Ini mohon kerjasamanya untuk diawasi oleh kita bersama karena kita yang nanti merasakan. Selanjutnya ada bangunan juga untuk tahun 2023 ini, jembatan gantung yang nilainya juga cukup besar
yaitu jumlahnya 972 juta. Dan itu sudah turun SPL-nya ya, kemarin 2 hari yang lalu saya sudah tanda tangani. Saya mohon kepada Bapak Kepala Desa, khususnya Desa Caringin, dan Ketua BPD dan seluruh stakeholder yang ada di Caringin, mohon bantuan untuk diawasi dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir kemarin itu jalan Desa Sukamaju ya, yang nilainya 200, kalau di sini 230, tapi di SPL 216. Ini juga mohon nanti kepada pemenang lelangnya dikoordinasikan lagi dengan Dinas PUPR mana yang benar, jangan sampai nanti pelaksanaannya juga kurang bagus atau fisiknya berkurang karena nilainya itu berkurang. Dan media dan Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi takzim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan perkenannya kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang insyaallah syafaatnya kepada keluarganya, para sahabatnya dan kepada kita bila yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah banyak disampaikan di dalam sambutan Pagi yang dibacakan oleh Pak Camat, bahwa pembangunan ini adalah suatu proses perubahan yang dilakukan secara terus-menerusnya supaya bisa mencapai kondisi yang ideal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari mulai penataan infrastruktur, dimulai dari penataan mentalitas dari para aparatnya, bahwa infrastruktur itu menopang perekonomian kita. Nah, maka betapa gencar, betapa ini diprioritaskan oleh Ibu Bupati untuk pembangunan infrastruktur, dan alhamdulillah hasilnya telah terasa. Insya Allah 200 km pembangunan infrastruktur jalan akan terwujud pada 2024. Itulah hebatnya Ibu Bupati kita. Selamat sore Bang Kumis, berbagi. Alhamdulillah, tadi kita sudah melalui pembukaan Musrenbang dan akan dilanjutkan dengan diskusi hari ini dengan tim untuk membahas apa-apa saja yang menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan dan diusulkan di Musrenbang Kabupaten. Untuk kegiatan Musrenbang tahun ini, alhamdulillah mendapatkan banyak peningkatan, luar biasa dukungan dan support penuh dari Ibu Bupati Kabupaten Pandeglang, dan dikawal juga oleh Pak Camat dan jajarannya yang luar biasa, sehingga Kecamatan Labuan bisa mendapatkan berbagai pembangunan di tahun ini. Di antaranya ada dibangun drainase, dibangun jalan, dibangun jembatan gantung, dan banyak pembangunan-pembangunan lainnya yang menjadi usulan di tahun sebelumnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa di tahun sebelumnya dan di tahun ini itu peningkatannya hampir 100%, luar biasa. Di tahun sebelumnya mendapatkan anggaran 1 miliar dan di tahun ini bahkan mencapai 2 miliar lebih. Dan ini merupakan suatu progres yang luar biasa untuk Kecamatan Labuan. Mudah-mudahan masyarakat tidak hanya ikut serta dalam
perencanaan, tapi juga dalam pelaksanaannya ikut mengawasi dan juga ikut sama-sama memelihara dari hasil pembangunan ini, sehingga kemanfaatannya bisa berlangsung lebih lama lagi. Terima kasih. Pak Camat. Terima kasih Bang Kumis, selamat sore dan kami ucapkan selamat datang dan seluruh media di Kecamatan Labuan dalam rangka menghadiri musyarakat tingkat kecamatan. Alhamdulillah bahwa musyarakat tingkat kecamatan di Kecamatan Labuan ini yang ketiga kali saya Bang Kumis. Ini sangat luar biasa, persiapan juga sangat matang, lalu juga pelaksananya juga tertib, rapi. Dan alhamdulillah hasil musyarakat tingkat kecamatan bisa mengakomodir semua usulan. Hasil musyarakat tahun lalu, alhamdulillah ada beberapa yang sudah terakomodir. Di antaranya tadi sudah disampaikan oleh Bapeda, nilainya cukup fantastis sebesar 5 miliar lebih untuk Kecamatan Labuan untuk tahun 2023. Dan mudah-mudahan untuk tahun 2024 sekarang masih digodok, dibahas dan hasilnya mudah-mudahan bisa mengakomodir semua usulan. Itu ya. Nah, kaitan drainase di Pasar Baru Labuan yang sering rame oleh teman-teman media dan seluruh warga masyarakat sering audiensi dengan saya di sini. Alhamdulillah tahun ini terakomodir oleh Ibu Bupati, yaitu nilainya Rp827.200.000. Alhamdulillah. Mohon kerjasamanya kepada media dan Bang Kumis dan rekan-rekan, kita awasi dalam pelaksananya supaya bisa berjalan dengan apa yang kita harapkan bersama. Pesan saya dalam mungkin pesan terakhir ini ya, karena saya tidak akan mungkin tidak melaksanakan misalnya bang lagi untuk di Kecamatan Labuan. Mudah-mudahan kekompakannya terutama dari seluruh jajaran dan kepala desa ini cukup dipertahankan sehingga ke depan Labuan lebih maju lagi. Nah, hasil informasi dari Kepala Dinas DPMPD bahwa rencana akan dialihkan kepada Giro. Saya sangat setuju sekali. Adapun masalah rekening di pihak ketiga kan saya juga kurang tahu persis ya ceritanya seperti apa. Yang jelas kami tidak berkenan bahwa rekening ini di tangan orang lain, karena itu adalah aset pemerintah yang tidak boleh dipindah tangankan. Saya rasa kalau dari dinas terkait sudah mengatakan seperti itu, insya Allah akan terselenggara ya. Tapi kapan waktunya kami belum tahu persis, karena belum ada surat edaran yang persis. Terima kasih Bang Kumis, sama-sama. Cukup Bang Kumis. Kepada masyarakat banyak, saya melalui Pak Bang Kumis berbagi ini berterima kasih karena Bang Kumis berbagi ini menjadi corong kami. Pemberitaan-pemberitaan yang tidak berimbang, tolong bantu warga netizen ya untuk bisa berimbang. Tajam boleh, tapi harus berimbang. Tabayun akhirnya kita. Oke, Bu. Nuhun Bang Kumis berbagi, terima kasih menjadi corong kami membantu mengedukasi masyarakat. Salam sehat. Waalaikumsalam. Makasih loh Bang. Jangan lupa di komen, share, dan subscribe.